Mau laporkan haters? Ayu Ting Ting ungkap ada pihak yang menghalangi. Namun sebelum kita lanjut, mohon subscribe channel ini dulu ya, agar kalian tidak ketinggalan informasi seputar dunia selebriti tanah air. Bagi kalian yang sudah subscribe, semoga banyak rezekinya dan sehat selalu. Oke, mari kita lanjut. Robby Purba kini kembali menghibur penggemar dengan menghadirkan konten bersama pedangdut Ayu Ting Ting di YouTube channel miliknya. Kali ini Robby pun mengobati rasa rindu dengan sahabatnya tersebut dengan ngobrol bareng melalui video call. Di awal perbincangan, Robby sempat bertanya mengenai kabar yang ia dengar bahwa Ayu akan berduet bersama penyanyi asal luar negeri. Hal tersebut pun diakui oleh Ayu. Katanya lagi pengen duet lagi sama penyanyi, betul? Tanya Robby. Rencananya, jawab Ayu. Penyanyi luar negeri, tanya Robby. Penyanyi luar lagi, insya Allah, ujar Ayu. Kemudian Robby pun membahas mengenai konflik haters Ayu Ting Ting yang sedang ramai diperbincangkan. Beberapa waktu lalu, ramai berita bermunculan mengenai kejadian orang tua Ayu yang menyambangi rumah haters yang kerap menghina anaknya tersebut. Mengingat kejadian tersebut, Ayu Ting Ting mengungkapkan bahwa haters yang dimaksud telah terlalu lama menebar kebencian. Bagi Ayu, ini merupakan waktu yang penting untuk memberi haters pelajaran agar tidak mengulangi lagi. Terus giliran kita mau ngelapor, mau ini, mau itu. Ya ada aja yang halangin, kita buat kayak gitu, tutur Ayu. Bagaimana menurut kalian?